Kembali lagi di video kali ini ya, edisi 18 Juni tahun 2022 ya, di hari Sabtu ya. Kali ini saya akan bahas sampo ya. Ini produk sampo dari produk model marketing dari HNI ya. Pasti tak asing lagi dengan HNI Propolis sampo ya. Katanya ada pergantian yang baru ya. Ini samponya, sampo HNI Haya ya. Ini ada dua varian sebenarnya mah, ada yang pir dan juga varian jasmine ya. Ya, bagi yang belum tahu, untuk segmen kali ini memang produknya lebih ke umum ya, bebas. Tak hanya produk makanan saja, tapi membahas aneka jenis produk di sekitar kita. Ya, ini harganya. Untuk harga membernya sekitar 35.000 ya. Kalau yang umum 38.000 produknya. Dari ini, dari HNI Haya. Cuma memang ini dari ukurannya, kalau yang ini 200 ml ya, yang propolis ya, sampo propolis. Kalau ini cuma 150 ml. Ya. Jadi cukup sedikit ya. Harganya ini 35, ini 35 untuk member. Tapi isinya lebih sedikit ya. Kemasannya lebih kecil. Nah. Ini yang produksinya ya, Kosmotek Multi Mandiri. Sama sih sepertinya ya. Ini yang distribusikan sama. Ini komposisi bahannya, ini yang propolis ya. Nah, terus kalau yang ini, wah ini banyak, lebih banyak ya. Dari sampo Haya ya. Jadi variannya Fir and Freesia dan juga Jasmine ya. Yang satunya lagi. Untuk segi aromanya ini juga sama harumnya, baik dari yang Haya maupun yang HRI Propolis. Cuma memang ini lebih sedikit saja untuk ininya ya. Ini samponya sebagai alternatif dari sampo yang biasa ya. Ini memang sampo herbal gitu, dari yang ini ya, Haya Milk Sampo ya. Ini. Nah, seperti itu mungkin di video kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Oke, sampai jumpa di video lainnya, di segmen terbaru dari Tafakur. Bye.